Bayangin gak sih lukisan hitam putih gini laku sampai 250 miliar lebih? Dengerin ya, bukan dijual, tapi udah laku sebesar 14 juta pounds. Nih, buat yang gak percaya. Lihat. Nama lukisan ini game changer. Ini dibuat sama Banksy, tapi emang karya ini bercerita banget sih kalau lihat. Jadi karya ini dibikin emang buat tanda terima kasih buat para staf kesehatan di saat pandemi kemarin. Makanya kalau lihat mainan Batman sama Superman-nya dibuang sama tuana, digantiin sama suster yang lagi terbang. Kayaknya tanpa gue jelasin karya ini udah berbicara sendiri deh. Dan impact-nya parah banget sih. Kata suster-suster yang lihat ini karya, saat dia selesai kerja, ngelihat ini karya langsung semangat kerja lagi. Spesiali pada kondisi wabah kemarin. Dan the best part-nya, hasil donasinya itu diberikan buat para staf kesehatan. 250 miliar lebih loh padahal. By the way, kalau lo baru denger ini berarti lo belum nonton YouTube gue. Bisa langsung lo cek di video.